Assalamualaikum apa? Hari ini kita jemput pula pengusaha perkasam Cik Timah kita. Nak minta tolong perkenai sikit dekat viewer kita, perkenalan kau. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Maizatul Adawiyah. Nama panggilan manja Timah Perkasam. Nama dia cantik, sedap tapi paling famous dengan gelaran Cik Timah. So kalau kata lepas ni hampa sebut nama dia orang tak kenal, hampa cari tu nama yang famous tu, betul tak kak? Ya, yeah, betul. Okey kak, untuk produk kak ni, bila kak start dengan produk perkasam ni? Saya start perkasam ni dah 6 tahun. Masuk tahun ni dah 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Ya, masuk 7 tahun. Untuk ikan-ikan yang kau pakai perkasam ni, boleh cerita sikit tak dekat viewers kita? Okey, ikan ni perkasam ni daripada main daripada 3 negeri. Perkasam Cik Timah lah buat daripada bersiang sampai jadi ikan perkasam. Merentah hampa ikan tu berenang jauh ni. Kau ni tangkap sendiri kau macam mana kau? Orang main tak, saya beli. Ha, kau ada orang. Ya. Yeah. Tu dia 3 negeri dah dia rentah. Kira rasa dia tu mungkin rasa 3 negeri. Kalau hampa nak tahu, hampa kena try lah. Betul tak kak? Ya, yeah, betul. Harga dia macam mana pula kak? Harga dia RM10, 250 gram. Murah? Untuk harga kedai ni, ha, mana hampa nak dapat? Kalau hampa cari kat luar, maksudnya belah-belah dah. Ya. Yeah. Nampak tak? Mana ada harga yang bawah pada 10 ya Allah. Kak oi. Awak daripada minggu sebelum-sebelum ni lagi harga duk kerja duk jumpa hang murah ya, tapi tu dia lah kedah kan. Ya, kedah. Tak dapat tu nilai. Kak, ikan-ikan ni jenis ikan yang kak guna untuk perkasam ni boleh tak? Okay, kita ada 4 jenis ikan. Kita ada ikan lampam, ikan kuyu, ikan sepat, ikan bongkok dan kita guna ikan haruan juga untuk buat perkasam. Ya. Kak ada pasangkan dia dekat mana-mana? Ada juga kedai dekat Kuala Kedah, kedai Duyung, Kakak Duyung tu. Lepas tu yang selebihnya aku cakap ejen-ejen lah, boleh kata setiap negeri ada ejen. Kalau kata nak direct dengan Tokey, boleh jumpa kak ni dekat area Kun Luang. Bang, mana Kun Luang tu kau? Cerita sikit. Orang luar lepas tak tahu. Kampung Kun Luang ni dekat dengan Asun. Asun tak mana pula kau? Asun ni tepi highway je. Tepi highway. Belum hampa nak jumpa kau hari tu yang dekat Calon tu. Hampa jumpa kau ni. Ya, yeah, betul. Kena jumpa Asun dulu baru jumpa Calon. Jumpa Asun dulu baru pergi Calon. Tepi highway juga. Ya, yeah, masuk tepi highway je. Dia. Kalau kata yang perkasam ni mesti sedap kalau kata bulan-bulan puasa ni makan. Ya. Tu dia dah teringat dah yang tak lama dah nak puasa ni kak. Tak lama dah kita nak puasa. Tak lama dah. Hampa boleh je cari kak ni untuk bulan puasa nanti pun tak apa. Sentiasa ada. Sentiasa ada. Stok sentiasa ada. Ya Allah. Sedap hampa. Test tengok macam mana kita nak rasa ni. Apa ikan perkasam 3 negeri kalau apa tak biasa try lagi kan. Yeah. Ha. Kak, terima kasih untuk hari ini. Yeah, okay. Untuk hampa pula yang dekat luar sana, siapa lagi yang tak biasa subscribe lagi ni? Kami dah berapa segmen dah ni duk tayang kat hampa ni. Tolonglah tekan subscribe tu. Notification kita akan hantar. Taklah bunyi dah ting 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 tu. Like, komen, share lagi. Nanti bolehlah hampa tengok siapa lagi usahawan kita untuk minggu depan. Okey, hampa. Terima kasih, nak. Bye-bye.